Assalamualaikum. Kak E di sini. You all kat mana? Di sini tu kat mana Kak E? Di sini tu mestilah kat rumah. Kita kan tengah musim PKP ni. Jadi semuanya kena stay at home. Kepada you all daripada negeri-negeri yang baru join PKP hari ini, selamat stay at home beramai-ramai. Okay, kita pastikan kita ada penjarakan sosial. Kita nak flatten the curve. Jadi hashtag stay at home, hashtag kita jaga kita, okay? Okay, hari ni sepatutnya ada delivery untuk Kak E. Jadi Kak E tengah tunggulah ni. Sepatutnya dah sampai dah. Tapi tak tahulah abang post tu ni lambat sikit kot. Tengoklah gunting semua Kak E dah standby ni. Tinggal nak gunting untuk unboxing saja. Tapi manalah pula abang post tu ni. Abang post tu, abang post tu. Tak sabar Kak E nak tunjuk korang apa barang yang Kak E ada ni. Dah sampai dah barang Kak E. Tengok tu, ada tanda fragile semua. Apalah agaknya dalam ni. You all nak tahu tak? Kalau you all nak tahu, jom join Kak E dan like dan share. Komen-komen kalau you all ada apa-apa pertanyaan. Nanti Kak E akan jawab satu persatu persoalan korang. Kak E tak sabar nak buka ni. You all nak tengok juga tak? Like banyak-banyak, love banyak-banyak. Nanti Kak E akan tunjukkan apa yang Kak E nak unbox ni. Okay, jomlah. Tak sabar dah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Siap berbubble wrap. Mesti benda-benda special ni kan? Benda special dan benda fragile. Ui. Bubble wrap ni best tau kalau nak main nanti. Boring-boring tu kan kita main bubble wrap. Mana potong ni? Belit lah. Pakai gunting susah sikit. Kau nampak tak kotak apa ni? Terima kasih kepada yang baru join Kak E hari ni. Nampak tak kotak apa? Kotak WonderLab lah. Terima kasih kepada yang baru join Kak E. Kak E tengah nak unboxing hari ni. Ada benda baru sampai. Special. Delivery untuk Kak E. Jom kita tengok. Kotak lagi. Rupanya kotak ni lah. Jom kita tengok apa yang ada. 1, 2. Nampak tak apa benda ni? Kurang. Apa benda ni? Pernah tengok tak? Apalah benda ni? BeauNest. BeuSiti X WonderLab. Minuman sarang burung. BeauNest drink. BeauNest drink ni sebenarnya daripada BeauSiti. Ini ramuan khas Datuk Siti Nurhaliza. Okey. Jadi Kak E rasa macam tak sabarlah nak buka apa benda dalam ni. Tapi sebelum tu nak bagi tahu you all, BeauNest ini adalah sebenarnya makanan tradisional masyarakat Cina. Diorang memang dah mengamalkan pati sarang burung ni turun-temurun. In fact, kalau diorang ibu-ibu yang tengah mengandung tu, dia memang mengamalkannya. Jadi, untuk
memastikan kulit anak mereka cantik. Tengoklah kulit kulit orang-orang Cina kan memang bagai telur dikupas kata orang. Flawless gitu. Jadi kita cubalah kan. BeauNest daripada Datuk Sri Siti Nuan Liza ni. Okey. Macam banyak je kandungan dia. Setahu Kak E lah kan, kalau BeauNest yang asli itu ataupun yang kebanyakan dijual di kedai-kedai, farmasi semua, yang ada kandungannya cumalah BeauNest, sarang burung tu, gula batu dan madu. Tapi ni macam banyak pula kandungan dia. Apa yang ada sini? Oh, ada Delima. Delima ni setahu Kak E, dia tinggi kandungan vitamin, vitamin A, C dan E. Ini untuk memperkuatkan sistem imuniti kita ni, bagus ni. Oh, ada madu, ada kurma. Amboi, banyaknya ramuan dia. Jadi dah lebih daripada kandungan yang selalu kita dapat kat kedai-kedai atau farmasi. Okey, paling-paling yang ada pun kandungan yang dijual di luar tu adalah ginseng. Selain daripada tu, kurma dengan madu ni rasa kurang. Ni pula ada Delima. Selain tu, dia juga ada kandungan collagen peptide. Collagen peptide ni adalah sejenis kandungan collagen yang senang diserap oleh tubuh badan. Tahulah collagen ni sebenarnya untuk memulihkan tisu-tisu yang rosak dan dia juga untuk kecantikan serumnya. Yelah, nak bagi kulit korang toing-toing gitu kan. Toing-toing, biar tinggi sikit toing-toingnya. Okay, jomlah. Banyak Kak E cerita ni. Jom Kak E nak buka pula. Yang aku dikat. Banyak tu dalam dia. Ingatkan sikit. Tengok ni. Korang ada 6 botol. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan tiap-tiap botol tu dibalut lagi berapa wrap. Wow, kalau pecah juga tak tahulah. Memang packaging ni memang superb ni. Wow, menarik. Kak Ian ambil satu. Macam ni rupanya. You all tahu tak, sarang burung ni dia kaya dengan antioksidan dan juga dia ada zat-zat dia tersendiri seperti zat besi, kalsium, potasium dan dia juga dalam kandungan sarang burung tu juga adanya kolagen. Jadi dah double kolagen dalam tiap-tiap botol ni. Packaging dia memang apa? Ya, pecah. Garanti tak pecah punya lah. Wih, besar tu. Selalunya sarang burung yang kita jumpa di farmasi tu selalunya botol kecil je. Kan? Ini 250 ml. Besar tak besar? 250 ml. Comel tu. You all tahu tak, sarang burung ni sebenarnya dia boleh menyokong dan menguatkan sistem pernafasan kita, iaitu paru-paru kita lah. Kan? Dan dia juga salah satu dia mengandungi neutral yang tinggi untuk memperbaiki pulih kita punya immune system dan sel-sel kulit kita. Okey, itu sebabnya bila kita minum pati sayang burung ni, kita akan terasa lebih segar dan selesa. Okey, dan terutamanya di kala pandemik ni kan, kalau kita boleh meningkatkan lagi sistem imun kita tu amatlah bagus. Disarankan kita minum satu setiap hari. Dan yang setahu Kak E lah, ada setengah menyarankan kita minum di waktu pagi sebelum perut kosong. Ataupun kalau bagi orang-orang masyarakat Cina, diorang prefer nak minum sebelum tidur. Tapi walau macam mana pun, bila you all dah buka sarang burung ni, you all kena habiskan dalam masa 24 jam. Katalah you all minum sikit, yang balance tu boleh disimpan dalam peti sejuk dulu. Selepas tu balance dia you all kena habiskan dalam masa 24 jam.
Okey, terima kasih kepada yang baru join. Kalau ada apa-apa soalan, nanti Kak E akan menjawab. Ada soalan ni Kak E, daripada Kak Nis. Apa botol-botol tu semua tu memang dah wrap ke individu semua? Ya, semua botol dah di-wrap. Ini yang botol yang Kak E dah buka tadi, ini botol yang lain. Tengok tu. Safety first. Semua botol-botolnya walaupun dengan terbalik di-wrap. Satu-satu di-wrap untuk menjamin yang sarang burung ni dalam keadaan baik. Okey. Satu lagi, sarang burung ni sebenarnya kalau kita tak buka dia masih dia boleh bertahan selama 2 tahun ya. Jadi bayangkan kalau you all tak buka, you all simpan aja 2 tahun you all boleh guna. Dan selalu bagi masyarakat Cina, sarang burung ni popular ya, terutama pada masa nak dekat Chinese New Year ni, dia selalu bagi ni sebagai hadiah. For prosperity katanya. Itulah. Ni macam menarik. Nak buka ke ni? Apa kata kita buka nak rasa? Jom. Kualiti, kawalan kualiti yang terbaik gitu. Sarang burung ni daripada burung walet ya, you all. Uish. Warna brown. You all tak nampak kot ni. Kalau lah Kak E ada gelas kan, boleh juga tunjuk kat korang macam mana. Baru berangan-angan dah sampai. Bagus tak? Jom kita tuang. Kita tuang. Siapa suruh gelas ni? Macam tak tahu je. Wow. Banyak tu. 250 ml korang. Dan tengok tu kepekatan dia. Tengok ni. Pekat tak pekat? Likat, pekat. Bau dia pun best yuk. Memang tak ada rasa honey atau apa. Bau Delima, bau kurma. Tengok ni kalau minum sejuk-sejuk lagi best ni. Nampak tu? Tu yang jelly-jelly tu adalah sarang burung dia, dan juga ada yang hitam-hitam tu kurma. Pati kurma. Pekat korang. Okeylah. Kak E tak sabar nak try ni. Kak E try dulu ya. Sarang burung dia tu rasa macam jelly. Tak hanyi tak apa. Sedap gila wak. Dan tak manis. Memang dia tak manis langsung. Nak rasa sikit, takkan seorang lagi minum. Kita pun nak juga try. Aduh. Bapak sikit, bapak sikit. Boleh habis ni. Sekarang duduk. Jom. Alah, bapak sikit. Aduh. Sibuklah cameraman ni. Memang bau dia pekat ni. Orang lelaki boleh minum ke? Kenapa pula tak boleh minum? Tahu tak, Datuk Siti Nurhaliza yang mengandung pun minum ni, pati sarang burung ni. Ni memang sesuai untuk setiap lapisan masyarakat, baik kanak-kanak ataupun orang tua. Yang ada penyakit kronik ke apa ke memang boleh minum. Tapi macam bau manis ni, manis ke? Cubalah, tak manis. Try eh. Bosyam pun nak try juga. Interframe sikit. Takkan Kak E je seorang kan? Bismillah eh. Confirm ni, lelaki boleh minum? Confirm. Tak jadi perempuan yang lepas ni. Dan kalau you all nak tahu, Rosham ni actually tengah diet. Kalau orang diet pun boleh minum sebab dia tak ada pemanis tambahan. Pemanis dia hanya daripada kurma dan madu saja. Manis tak?
Boleh bayangkan tak? Ya Allah. Okey guys, dia punya rasa Delima dia memang pure. Okey. Dia ada rasa manis-manis tapi rasa manis-manisan buah. Ah, pure dia punya extraction. Boleh bayangkan tak? Silakan. Thank you, thank you. Okay, bye. Satu lagi, macam Kak E cakap awal-awal tadi, dia ada collagen peptide. Collagen peptide tu boleh membantu mengurangkan berat badan. Jadi sesuai lah kalau Brosham nak minum ataupun siapa-siapa yang berhasrat nak kurangkan berat badan di awal tahun baru ni kan. Jadi yang ni nampak kayaknya Kak E kena simpan elok-elok ni, nanti kan hilang je kan. Kak E ada soalan daripada Nur Baizura Muhammad Kasim. Dia tanya apa dia tak boleh tahan dah ni. Dah di stop ke? Apa stop ni sekarang ni? Weh. Setakat hari ni kita punya HQ dalam proses menstop. Tunggu dalam beberapa hari lagi, insya-Allah akan ada dalam stok. Tapi kalau you all nak, you all kena cepat-cepat lah. Sebab ini untuk Chinese New Year ni memang laku keras ni. Terlio-lio lah. Ada lagi? Habis sikit-sikit. Lawan nak bau nak habiskan. Sedap. Tengok tu. Sarang burung dia dah ada kat, melekat kat gelas tu. Punya dah banyak. Kesat. Buat macam rumah sendiri. Kita ni live ke apa ni? Tengok tu. Pekat. Kak E ada soalan daripada Ruhaiza. Apa, berapa harga dia? Harga dia. Satu pack ni ada 6 botol. 250 ml kali 6. RM75 sahaja. Okay? Jadi, siapa yang berminat, bolehlah contact Kak E. Mana-mana nombor Kak E? Bolehlah contact Kak E di nombor ini. Nampak tak? Boleh WhatsApp, PM tepi, DM, apa lagi yang term yang you all gunakan. Memang produk ni laku keras sebab HQ kami pun dah berapa kali restock ni. Dan dijangka akan laku keras lagi sebenarnya nak Chinese New Year ni. Jadi jangan ketinggalan dapatkan stok BeauNest BeuSiti anda. Best ni. Siap ada handle kalau nak buat jalan mana. Nak bagi hadiah pun tinggal tak ribbon je gitu. Best tak best? Jangan risau kerana produk daripada Datuk Siti Nurhaliza ini setelah diuji di makmal yang sepatutnya dan disahkan halal. Okay? Jadi kalau you all ada apa-apa pertanyaan lagi, boleh tinggalkan di komen. Nanti Kak E akan jawab. Lagi sekali, kalau you all ingin mendapatkan stock BeuSiti, BeuNest ni, boleh contact Kak E di nombor ini. Okay? Nak PM tepi ke? Nak DM ke? Nak WhatsApp ke? Call pun boleh. Silakan. Kak E akan membantu korang untuk menjadi lebih sihat. Kan? Tak gitu. Okay? Rasanya Kak E banyak dah bercuruti hari ni dan ada lagi ni. Tengok siapa nak habiskan, Brosham ke nak habiskan ke Kak E yang dapat juga last kopek ni. Okey, itu saja perkongsian Kak E buat hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.